Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel. Dia yang mencari Bella dulu. Dia call Bella banyak kali. Dia WhatsApp Bella banyak kali. Mula-mula rasa macam enough lah Bella. Bella atau Dayang Nabila Awang Astila 30 berkata dia memang sudah mengetahui tentang hubungan suaminya iaitu Alif Aziz dengan wanita tersebut sebelum ini. Pelakon dan penyanyi Bella Astila tidak terkejut wanita bernama Sarah Yasmin mendedahkan dia adalah teman wanita suaminya. Malah Sarah adalah salah seorang daripada 11 wanita yang disenaraikan pernah mempunyai hubungan dengan Alif. Saya pernah cakap sebelum ini ada letak alat perakam dalam kereta. Jadi saya tak terkejut saya dah tahu tentang hubungan dengan Sarah. Saya juga pernah mendedahkan Alif ada hubungan dengan 11 wanita lain. Sarah itulah antara salah seorang. Cuma agak sedikit terkejut apabila mendapat tahu secara terperinci hubungan mereka, katanya. Tambah Bella, dia juga sudah bertemu dengan Sarah selepas wanita berkenaan menghubunginya dan ajak berjumpa. Bukan mahu menyokong apa yang dia lakukan tetapi dia bercakap benar, ujarnya. Dia yang nak sangat berjumpa saya, kami bertemu minggu lalu di Kuala Lumpur, saya pun dah follow Instagram dia. Tambah Bella, pendedahan Sarah ini juga menjadi bahan bukti untuk dibawa ke mahkamah bagi perbicaraan tuntutan cerai terhadap Alif. Betullah orang kata ada hikmah bersabar, pendedahan Sarah ini juga akan dibawa ke mahkamah. Saya akan harap dapat selesaikan perkara ini dengan segera. Saya rasa lega dengan bukti sebegini, ia dapat membantu kes mahkamah, jelasnya.